Moving on to the next learning outcome, which is 9.2G, explain the role of hormones in female reproductive cycle. So kita ada 5 hormon, GnRH, LH, FSH, estrogen dan progesterone. And then kita akan kaitkan 5 hormon ni dengan female reproductive cycle, which is kita ada 2 female reproductive cycle, ovarian cycle, which is yang berlaku dekat ovari, dan juga uterine atau menstrual cycle, which is yang berlaku dekat uterus of a woman. So untuk video kali ni, kita akan fokus kepada ovarian cycle dulu. Okay, and then kita akan kaitkan dengan hormon yang disebut ni lah. And then mungkin saya akan sebut function hormon ni secara keseluruhan meliputi 2 cycle. Walaupun kita mungkin tak masuk lagi menstrual cycle untuk this video, tapi saya sebut je dulu. Nanti later on kalau kamu nak recap balik, just go into this video lah untuk dapatkan function untuk hormon-hormon yang disebutkan. Okay, jom kita tengok next slide. Untuk female reproductive cycle, average setiap cycle adalah 28 hari. Ini untuk average female eh. Macam saya cakap before this, setiap female dia ada cycle yang berbeza. Ada yang lebih awal daripada 28 hari ataupun ada yang lebih lambat daripada 28 hari. So kita ambil yang average lah, senang kita nak buat rujukan. Okay? And then there are 2 hormonally linked cycle. So ada 2 cycle yang ada kaitan dengan hormon. So pertama menstrual cycle, which is ini cycle yang berlaku pada uterus. So kita akan tengoklah changes in uterus. Changes in uterus during menstrual cycle ni lebih kepada kita nak tengok dekat endometrium lining atau endometrium wall, which is kita nak tengok ketebalan dekat situ lah. So adakah waktu dot 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 dia nipis ataupun waktu dot 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 dia menebal, dan kenapa dia menipis dan kenapa dia menebal. Okay? So kita akan tengok perubahan pada uterus. So ada 3 fasa untuk menstrual cycle ni. Pertama, menstrual flow phase. Maksudnya waktu phase ni akan ada shedding of endometrium wall. Okay? Maksudnya akan ada darah yang shedding off lah daripada endometrium tu. And then turun keluar melalui vagina. And then kita ada second phase under menstrual cycle, which is proliferative phase. And then kita ada secretory phase. So ni kita akan fokus pada next video. So untuk this video kita fokus pada the second cycle. Untuk female reproductive cycle kita ada ovarian cycle. So dia kata dekat sini, this cycle occur in ovary during and after maturation of oocyte. So kita akan tengok cycle ni berlaku dekat ovari yang ada kaitan dengan maturation of oocyte lah. Sebab kita tahu female dia lahir dengan fixed amount of primary oocyte. So kita akan tengok development of primary oocyte tu kepada secondary oocyte and then kepada ovum ataupun egg lah jika ada fertilization yang berlaku. So untuk ovarian cycle, actually dia ada 2 saja big phases. Pertama follicular phase, which is kita nampak nama follicular ni refer pada follicle nak develop lah. Okay? And then the second one adalah luteal phase. Actually, ada sesetengah buku rujukan dia kata 3 phases. So, kalaulah soalan minta 3 phases under ovarian cycle, di antara follicular dengan luteal phase ni kita masukkan ovulation. Walaupun sebenarnya ovulation ni bukan phases lah. Okay? Bukan fasa under ovarian cycle. Tapi kalau dia minta 3, so kita consider ovulation ni sebagai the second phase lah. Kalau tidak, 2 ni je lah. Okay, yang betul. Okay, jom move on kepada introduction untuk ovarian cycle. So ovarian cycle ni kita dah kata dia berlaku setiap 28 hari lah untuk average days untuk average woman. Okay. And then kita pecahkan kepada 3 fasa. Walaupun kita kata tadi ada 2 phases je kan, tapi untuk senang kita pecahkan kepada 3 phases, which is pertama kita ada follicular phases. So waktu ni kita consider sebagai hari pertama hingga hari ke-13. So kita punya cycle adalah kita kira hari kosong, and then hari 14 dekat tengah, and then hari ke-28 lah. And then cycle tu akan berulang balik daripada kosong pergi ke-28, and then ulang balik daripada kosong ke-28. So dia sentiasa repeat lah cycle tersebut.
So, waktu follicular phases, which is daripada hari pertama sampai hari ke-13, okay, dia kata dekat sini, several follicles begin to develop. So, kita tahu a woman dilahirkan dengan 400,000 follicles, which is dalam tu ada primary oocyte, ataupun kita generalizekan dalam tu ada egg lah. Okay, so setiap bulan bila female tu dia hit puberty, dia capai puberty, akan ada beberapa follicles yang akan develop dalam ovari dia lah. Okay, tapi daripada beberapa follicles yang develop setiap bulan tu, hanya ada satu saja follicle yang akan mature setiap bulan. Okay, so daripada satu follicle yang mature tu, kita akan dapat secondary oocyte. So dekat sini dia kata hari pertama hingga hari ke-13. So lebih kurang macam ni lah. Okay, untuk phase yang pertama. And then yang kedua dekat sini dia kata ovulation day, which is hari ke-14. Apa yang berlaku waktu ovulation? Release of secondary oocyte from the Graafian follicle. Okay, daripada yang fasa pertama ni kita kata ada satu follicle yang akan mature. So nama follicle tersebut adalah Graafian follicle. So pada hari ke-14 nanti ada kaitan dengan hormon. So hormon tu akan menyebabkan secondary oocyte is released from the Graafian follicle ataupun mature follicle. So hari ke-14 ni kita kira sebagai ovulation lah. And then once again saya nak ingatkan, tidak sama untuk setiap perempuan. Okay, kalau dia punya cycle 25 hari, so kita tak kira sebagai hari ke-14 lah ovulation dia. So berbeza. Kalau cycle perempuan tu setiap 32 hari, so dia punya ovulation day pun akan berbeza. So ni sebagai average sahaja. Kita ambil 28 ni sebagai average. So di tengah-tengahnya 14 lah ovulation day. And then selepas ovulation, kita ada luteal phase. So luteal phase yang seterusnya sampai ke 28 ni, dia kata kat sini day 15 to day 28. So kita pun letaklah luteal phase dekat sini. So ni follicular phase lah pasal pertama tadi. Okay, so waktu luteal phase ni apa yang berlaku? Development of corpus luteum kalau pregnancy berlaku. Tapi kalau pregnancy tidak berlaku, degeneration of corpus luteum. Actually, corpus luteum ni dia datang daripada Graafian follicle yang dah rupture. Sebab kita tahu secondary oocyte dia akan keluar daripada Graafian follicle kan. So, untuk secondary oocyte tu keluar daripada Graafian follicle ni, Graafian follicle ni kena rupture dulu. Dengan kata lain, kena pecah dulu baru boleh secondary oocyte tu keluar daripada Graafian follicle. So selepas secondary oocyte dia keluar daripada Graafian follicle, kita dah belajar before this, dia akan teruskan perjalanan dia pergi kepada fallopian tube lah. So dia tunggu masa dekat situ kalau ada sperm yang datang untuk fertilize. Okay? Jadi waktu secondary oocyte pergi bergerak ke fallopian tube, waktu ni lah Graafian follicle yang dah rupture tadi ditukar menjadi corpus luteum. So kalau secondary oocyte tadi is fertilized by sperm, so corpus luteum ni akan develop lah sepanjang pregnancy, tapi ada tempoh masa dia dia akan develop and then maintain dia punya structure sampai placenta fully develop. Once placenta fully develop, so corpus luteum ni pun akan degenerate lah later on. Okay, tapi pada awalnya dia akan develop dan maintain dia punya structure. Tapi kalau secondary oocyte yang masuk ke dalam fallopian tube tu is not fertilized by any sperm, so corpus luteum tu dia akan degenerate, okay? Ataupun disintegrate ataupun deteriorate. Lebih kurang lah, tapi kita selalu guna degenerate lah. So kalau tidak ada fertilization, mestilah tidak ada pregnancy. Moving on to the next slide. So gambar ni saya rasa kamu dah pernah tengok before this. So dekat sini lah ovarian cycle berlaku. Memang kita fokus pada ovari, okay? So dia berlaku dekat both ovari lah, tapi kita ambil satu ovari sebelah saja sebagai contoh. So dia akan bermula, kalau kita tengok gambar ni, dia bermula daripada sini lah. So kita nampak setiap bulan bila perempuan dah capai puberty, several follicles akan develop. Several ni beberapa lah, usia beberapa puluh, okay? So akan ada beberapa follicle yang akan develop, tapi daripada beberapa follicle tu satu saja follicle yang akan develop, okay? Sampailah kita akan dapat secondary follicle.
And then later on dia develop lagi menjadi mature follicle atau nama lain dia Graafian follicle. So untuk primary follicle dengan secondary follicle, dalam tu masih lagi primary usai yang kita belajar dia terhenti dekat prophase 1 of meiosis 1. Jadi bila follicle tu develop, kita belajar dan bila perempuan tu hit puberty, primary usai tu dia complete dia punya meiosis 1 untuk menjadi secondary usai. So that's why dalam mature follicle ni kita nampak ada secondary usai lah. Cuma secondary usai ni dia terhenti dekat metaphase 2 of meiosis 2. So dia tak complete lagi meiosis 2 dia lah untuk jadi ovum dan juga second polar body. Okay. And then, so untuk yang ni, daripada follicle, beberapa follicle develop sampailah ke sini, kita dapat Graafian follicle. Ini adalah follicular phase, which is day 1 until day 13. And then, untuk day 14, apa yang berlaku? Graafian follicle ni akan rupture. So, kamu akan nampak dia pecah lah. Okay, so secondary oocyte is released from the Graafian follicle. So, dengan kata lain, secondary oocyte di release juga daripada ovary masuk ke dalam fallopian tube. Okay. And then, untuk secondary oocyte ni, saya dah bagi tahu tadi, dia akan bergerak pergi fallopian tube untuk tengoklah berlaku fertilization ataupun tidak dekat fallopian tube. Apa yang jadi pada rupture follicle ni, dia akan ditukar menjadi corpus luteum. Okay, so dia akan develop lah menjadi saiz yang lebih besar. Jadi, kalau secondary oocyte ni tadi yang bergerak pergi fallopian tube, ada fertilization berlaku dekat situ. So, corpus luteum ni dia akan maintain dia punya structure lah sampai placenta fully develop. Sebab corpus luteum ni, function dia untuk secrete estrogen dengan progesterone. Which is, estrogen ni kita tahu dia punya function untuk stimulate thickening of endometrium wall dan juga progesterone untuk maintain the thickening of endometrium wall. Jadi, corpus luteum ni kena ada lah, okay. And then, kalau placenta dah fully develop, okay. So kita boleh degenerate lah corpus luteum ni. So placenta akan take over function corpus luteum untuk secrete estrogen dengan progesterone sampailah hari akhir pregnancy, okay. And then dia akan degenerate jugalah, okay. Tapi kalau fertilization tidak berlaku tadi, secondary oocyte yang dah masuk kepada fallopian tube, so corpus luteum ni akan degenerate je lah, okay. So, kita takkan gunalah. So, by the time corpus luteum degenerate, cycle tu akan ulang balik. Okay, daripada hari kosong atau hari pertama lah. Okay, dan seterusnya. Okay. So, ni apa yang berlaku setiap bulan pada normal woman lah. Kenapa saya kata normal woman? Sebab ada je woman ataupun female yang tidak mengalami ovarian cycle ni lah. Okay. Okay, untuk slide ni, just explanation a little bit, tak banyak lagi, nanti kita akan masuk yang lebih detail. So kalau tengok gambar kat sini, kita kira sebagai yang sini hari kosong, sini pertama, and then dekat tengah-tengah hari ke-14, and then last kali hari ke-28 lah, okay. Untuk yang ni kita tengok macam 27 hari kan cycle dia, okay, takpelah kita belajar 28 hari. So kita nampak dekat sini, actually dia tunjuk satu follicle je yang develop menjadi mature follicle. Tapi sebelum that, actually ada banyak follicle lah. Cuma saya kata tadi, hanya satu saja yang akan develop menjadi mature follicle. Okay, kita tengok follicular phase, which is day 1 until day 13 untuk ovarian cycle. So dia kata kat sini, 3 to 30 follicles begin to grow. So, kita nampak dekat sini, follicle punya coating luaran tu becomes thickened, okay? And then, daripada banyak-banyak follicle yang grow tu, hanya ada satu saja follicle yang akan continue to grow while other disintegrate. So, daripada 3 ke 30 follicles yang develop setiap bulan dalam female ovary, hanya satu saja yang akan develop lah menjadi mature follicle. The rest, kita katakan disintegrate lah ataupun degenerate, okay? And then untuk day 14, kita nampak dekat sini, kita dah ada Graafian follicle, which is dalam tu dah ada secondary oocyte. So untuk day 14, kita nampak secondary oocyte is released from the Graafian follicle yang dah rupture tadilah. So dia kata kat sini, the follicle and adjacent wall of the ovary rupture. So follicle tu rupture, wall of ovary pun rupture. Okay, so kita nampak kat sini, follicle ni rupture, wall of ovary ni pun rupture lah.
So kamu jangan bayangkan dia rupture yang ovari keseluruhan ni pecah, eh. Dia just sikit saja rupture untuk keluarkan secondary oocyte, okay? And then dia kata secondary oocyte is released from the Graafian follicle, okay? And then next day, which is day 15 to day 28, kita nampak the rupture follicle ni, the rupture follicle which is yang datang daripada Graafian follicle ni, ditukar menjadi corpus luteum, ataupun kita guna perkataan yang lebih tepat, develop into corpus luteum. So waktu ni corpus luteum dia started untuk secrete estrogen dan juga progesterone. So dia secrete dua-dua, estrogen dan progesterone. Sebab apa? Kita nak prepare uterus of the female untuk possible pregnancy, sebab secondary oocyte ni dah masuk dalam fallopian tube. Okay, macam yang kita dah cakap before this dekat learning outcome, ada beberapa hormon yang mempengaruhi female reproductive cycle, okay? So jom kita tengok hormon-hormon tersebut. So ini adalah dia punya graph, okay? So kalau kamu tengok, kita melibatkan 5 hormon sebenarnya. Pertama kita ada GnRH, gonadotropin releasing hormone. So kita dah belajar masa spermatogenesis, hormon ni di secrete by hypothalamus, is secreted by hypothalamus. And then kita ada anterior pituitary gland yang akan secrete 2 hormon yang kita dah belajar juga before this, which is FSH dengan LH. So kalau kita tengok graf dekat bawah ni, yang ni kita nampak ada ovarian cycle je lah, okay? Untuk menstrual cycle saya tak masukkan, dia actually ada dekat bawah ni lah, okay? So saya dah potong kat situ. So kita nampak untuk ovarian cycle memang ada kaitan dengan 5-5 hormon tadilah, which is GnRH, LH, FSH, estrogen dan juga progesterone yang warna orange. So kalau kamu nampak kat sini perkataan estradiol, so ni nama lama lah untuk estrogen, okay? So dia refer pada estrogen, so jangan terperanjat lah kalau dengar perkataan estradiol. So untuk ovarian cycle tadi, which is kita nak tengok development of mature follicle and then follicle to rupture and then turn into corpus luteum and so on. Yang ni semua ni memang ada kaitan dengan hormon yang kita sebutkan. Dia takkan berlaku kalau tidak ada influence daripada hormon-hormon ni. Jom kita tengok apa function hormon-hormon ni untuk female reproductive cycle. Okay? So pertama kita tengok dulu GnRH. So GnRH ni nama panjang dia adalah gonadotropin releasing hormone. So siapa yang secrete GnRH? Jawapannya hypothalamus, okay? So kalau tak boleh imagine, boleh google gambar tu ataupun boleh pergi video yang tajuk dia role of hormones in spermatogenesis lah. So saya ada tunjuk gambar hypothalamus dekat situ dan juga pituitary gland. Okay, so GnRH ni yang secrete dia, yang rembeskan dia adalah hypothalamus. Function dia adalah untuk stimulate anterior pituitary gland untuk secrete hormon FSH dengan LH. So FSH ni follicle stimulating hormone, LH ni adalah luteinizing hormone. So untuk spermatogenesis function dia lain, untuk female reproductive cycle function dia lain walaupun nama hormon tersebut sama, okay? And then disebabkan kita kata tadi anterior pituitary gland akan secrete FSH dengan LH, so jom kita tengok hormon yang kedua, kita ada FSH. So FSH ni dirembeskan oleh anterior pituitary gland, kita dah cakap dekat atas ni. And then function dia ada dua, pertama stimulate the growth and development of follicle in ovary. So setiap bulan kan female akan undergo ovarian cycle dengan menstrual cycle. So untuk ovarian cycle kita dah cakap tadi beberapa follicle akan develop, tapi satu saja yang akan develop menjadi mature follicle. So hormon yang membantu untuk follicle ni develop adalah follicle stimulating hormone, okay? Itu function pertama FSH. Function kedua FSH adalah untuk stimulate the follicle to secrete estrogen. So sebenarnya masa follicle ni tengah develop, waktu ni FSH hormon dia akan stimulate follicle ni untuk secrete estrogen. So kalau kamu nampak dari sini, follicle ni kecil kan, and then dia develop menjadi besar kan. So ni Graafian follicle lah.
So kita kata tadi follicle stimulating hormone selain daripada dia membantu untuk follicle ni develop, dia membantu juga untuk stimulate follicle ni untuk secrete lagi satu hormon yang kita namakan sebagai estrogen. Sebab tu kamu nampak kat sini estrogen semakin tinggilah, okey. Sebab apa? Semakin besar follicle tersebut, semakin banyaklah estrogen yang akan dirembeskan, okay, oleh growing follicle. Okay, sel apa sebenarnya yang secrete estrogen ni? Kita dah belajar masa video secondary oocyte. Secondary oocyte dia duduk, ni secondary oocyte dia duduk dalam growing follicle kan? So, ingat tak balik video tu, ada satu sel yang mengelilingi secondary oocyte, which is sel tu dekat follicle ni lah. So nama sel tu adalah granulosa cell. Okay, so granulosa cell yang dekat follicle lah sebenarnya yang secrete estrogen. Okay, boleh faham eh? Okay, seterusnya kita pergi kepada hormon yang ketiga, which is luteinizing hormone. So siapa yang rembeskan luteinizing hormone? Jawapannya anterior pituitary gland. So sama juga dengan FSH. Untuk LH ni banyak dia punya function, okay. Pertama, dia akan stimulate ovulation. So, ovulation kita kata berlaku day 14 kan. So, ni pertengahan lah eh. So, ni hari ke-14 kita nampak ovulation berlaku. Jadi, without hormone LH ni, okay, luteinizing hormone, ovulation ni tidak berlaku. And then, kalau kita nampak pun sebelum hari ke-14, hari ke-14 kita kira by dotted line ni eh. Kita nampak LH tu sudden increase, okay. Daripada rendah macam ni, tiba-tiba dia naik dengan sangat tajam lah, sharply increase. Ataupun perkataan sesuainya, LH surge. Surge ni S-U-R-G-E. Surge ni bahasa lain dia sudden increase. So, LH surge refer to sudden increase in LH. Okay? So, sebelum hari ke-14, LH ni kena tinggi dulu, barulah hari ke-14 tu ovulation day berlaku. Okay? So, kita nampak secondary oocyte is released from the Graafian follicle yang dah rupture. Okay, itu baru function dia yang pertama. And then, kita nampak LH punya function yang kedua, stimulate the transformation of rupture follicle ataupun daripada Graafian follicle tadi menjadi corpus luteum. So, rupture follicle ni, which is kita tahu dia datang daripada Graafian follicle, dia ditukar menjadi corpus luteum under influence luteinizing hormone juga. Okay? So, banyak function LH ni, tadi stimulate ovulation, and then yang kedua, menukarkan rupture follicle kepada corpus luteum. Okay, stimulate the transformation of rupture follicle into corpus luteum. And then LH juga dia akan stimulate corpus luteum tadi untuk secrete estrogen dengan progesterone. Jadi kalau kita tengok graf ni, kita nampak LH ni tadi yang tinggi ni, dia dah menukarkan rupture follicle kepada corpus luteum. And then, dia akan suruh juga corpus luteum ni untuk secrete estrogen dengan progesterone. Sebab tu, kamu nampak dekat bawah ni, untuk estrogen warna biru, untuk progesterone yang warna orange. Sebab tu, kamu nampak dia tinggi eh. Sebab apa? Sebab corpus luteum yang secrete estrogen dengan progesterone. Tapi, progesterone mesti kena lebih tinggi lah daripada estrogen. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan function dia lah. Okay? Okay, so ada tiga lah function LH dekat sini. Okay, boleh nampak eh. Okay, seterusnya hormon yang keempat kita ada estrogen atau nama lain dia estradiol. So siapa yang buat hormon ni? Jawapannya adalah developing follicle dan juga developing corpus luteum. So kita tengok balik gambar atas ni, siapa yang secrete hormon estrogen ni? Yang warna biru ni jawapannya follicle. Developing follicle ni yang akan secrete estrogen dan juga corpus luteum. Dia pun akan secrete estrogen. Okay. And then, apa function estrogen ni? Actually, dia akan stimulate the development and thickening of endometrium wall. Kita recap balik gambar female reproductive system. So, ini bahagian uterus kan? And then, kita kata dalam ni adalah endometrium wall. Jadi, estrogen tadi, function dia adalah untuk stimulate
thickening of endometrium wall. Okay, stimulate development and thickening of endometrium wall. Okay, so dia akan merangsang untuk endometrium ni menjadi lebih tebal. Okay, kenapa kita kena tebalkan kawasan endometrium ni? Sebab kita nak prepare kalau ada pregnancy berlaku. Okay, so itu function estrogen lah. And then the second function dia adalah untuk repair endometrium wall. Repair ni dengan kata lain dia nak menebalkan balik endometrium yang kalau menstruation berlaku, sebenarnya endometrium tu akan shedding off, okay? And then selepas menstruation, endometrium wall tu kita akan build balik lah, build up balik. So that's why lah estrogen ni dia punya function kedua untuk repair endometrium wall. Tapi function dia yang well known, kita guna yang ni lah, which is stimulate development and thickening of endometrium wall. Okay, and then the last hormone yang terlibat dalam female reproductive cycle adalah progesterone. So progesterone ni siapa yang secrete dia atau rembeskan dia? Jawapannya corpus luteum. So kalau kita tengok dekat sini, okay, once corpus luteum tu fully develop, okay, so kita nampak progesterone ni sangat tinggi lah. Okay, awal-awal tu waktu tidak ada corpus luteum tu, kita nampak progesterone low level, okay? Tapi bila rupture follicle dah ditukar menjadi corpus luteum, so corpus luteum starting untuk secrete progesterone lah. Actually dia secrete dua benda, estrogen dengan progesterone, tapi lebih banyak kepada progesterone. Sebab progesterone ni function dia adalah untuk, kita tengok dekat sini, maintain the thickening of endometrium wall. Kalau estrogen tadi untuk stimulate saja thickening of endometrium wall, tapi siapa yang akan maintain the thickening, penebalan endometrium wall? Jawapannya progesterone. Okay, boleh faham eh? Okay, function lain untuk progesterone adalah maintain female secondary sexual characteristic. Yang ni tak berapa di discuss lebih lah dalam syllabus. Yang penting yang ni eh. So yang ni saya sebut je lah sebagai extra information. Female secondary sexual characteristic, contohnya macam breast development, okay? So female punya breast dia akan membesar lah, okay? Seiring dengan dia punya usia lah, okay? Tengok pada dia punya puberty age. And then akan ada menstrual cycle. And then secondary sexual characteristic yang lain, contohnya female punya hip akan jadi wider, okay? Dia punya pinggul, okay? Akan lebih lebar lah. And then apa lagi? Secondary sexual characteristic, female juga akan ada hair, okay? Yang tumbuh dekat dia punya body lah, tapi lebih kepada pubic hair. And then dekat armpit pun ada jugalah, okay? Itu pun secondary sexual characteristic. Tapi progesterone ni dia just maintain saja karakteristik tersebut. Yang sebenarnya yang control development untuk secondary sexual characteristic untuk female adalah estrogen. Cuma kita tak cakap lah dekat sini, okay? Sebab yang ni pun dah cukup lah, okay, untuk kita punya syllabus. Okay, so settle pengenalan untuk ovarian cycle dan juga hormon yang terlibat dalam female reproductive cycle. So sebenarnya kita baru nak masuk proses yang lebih detail untuk ovarian cycle. Okay, so jom kita masuk phase yang pertama, follicular phase. Okay, so follicular phase ni kita kata tadi lebih kurang hari pertama hingga hari ke-13 lah. Okay. So apa yang berlaku masa follicular phase of ovarian cycle? Pertama sekali, hypothalamus akan secrete gonadotropin releasing hormone. And then gonadotropin releasing hormone akan stimulate anterior pituitary gland untuk secrete small amount of FSH dengan LH. So kita tengok graf dekat sini. Yang pertama masa follicular phase, hari pertama, okay, hingga hari ke-13, tapi yang ni kita fokus kat sini dulu. Kita katakan hypothalamus akan secrete GnRH. GnRH akan stimulate anterior pituitary gland untuk secrete small amount of FSH dengan LH. Jadi kalau kamu tengok graf dekat sini, kita nampak pun LH yang warna hitam ni, FSH yang warna merah ni, dia punya amount tidak banyak lah pada awal-awal ovarian cycle, okay? Dan kita tak perlukan banyak pun sebab apa? Follicle yang kita nak develop tu masih kecil, okay? So tak perlukan amount yang terlalu banyak lah untuk develop that follicle. Okay, and then dia kata FSH akan stimulate the growth and development of follicles in the ovary.
And then dekat sini luteinizing hormone akan membantu jugalah FSH in terms of kita nak develop follicle tersebut. Okay. Tapi yang banyak memainkan peranan untuk development of follicles adalah FSH. Okay, untuk gambar yang dekat graf bawah ni, kita tunjuk hanya satu follicle je kan develop menjadi mature follicle. Tapi kita dah belajar sebelum ni, awal-awalnya beberapa follicle yang akan develop. Jadi FSH lah yang membantu development of that follicle. Tapi daripada beberapa puluh follicles yang develop tu, kita kata satu saja yang akan develop menjadi mature follicle ataupun graafian follicle. Okay. So, dia dah cakap dekat sini point seterusnya, several follicles grow but only one follicle mature to become graafian follicle. So, another follicle yang develop awal-awal tadi, mereka ni akan disintegrated atau degenerated. Degenerated ni kalau kita literally translate kepada bahasa Melayu, dia maksudkan merosot lah. Maksudnya structure itu akan merosot lah in terms of size dan function. Okay? Ataupun kita guna perkataan lain, disintegrated. So disintegrated ni kalau kita literally translate kepada bahasa, dia kata hancur berkecai. Maksudnya structure tu akan hancur lah. So dalam kes ni follicle yang banyak-banyak tadi kita akan hancurkan dia lah. Hanya satu saja yang akan develop menjadi mature follicle. Okay. Okay, masih lagi follicular phase. So ni yang saya dah bagi tahu tadi lah. Okay. So kita nampak FSH dengan LH low level lagi. Disebabkan kita nak develop follicle tu, tapi follicle tu size dia tak besar lagi lah, masih kecil. Jadi kita perlukan small amount of LH dengan FSH, terutamanya FSH lah untuk development of follicle. LH ni just membantu sahaja function FSH pada waktu ni lah. Okay. Okay, point seterusnya kita tengok masih lagi fasa yang pertama, follicular phase. FSH also stimulate the developing follicle to secrete estrogen. So kalau kita tengok graf ni, kita nampak bila follicle tu tengah develop, kita nampak estrogen yang warna biru ni, dia pun akan starting untuk naik lah dia punya amount. Okay? So siapa yang secrete estrogen waktu ni? Jawapannya the growing follicle. Sebab apa? Kita belajar masa dekat previous video, actually dekat follicle tu ada sel yang kita namakan sebagai granulosa cell. Tengok balik video secondary oocyte. So granulosa cell ni lah yang sebenarnya secrete estrogen. Granulosa cell ni dia berada dekat mana? Dekat follicle. That's why lah kita kata follicle tu yang secrete estrogen. Tapi kalau soalan tanya sel apa dekat follicle yang secrete estrogen, jawapan dia granulosa cell. So, bila the developing ataupun growing follicle secrete estrogen, apa yang berlaku? There is slow rise in estrogen level. So, kita boleh nampak estrogen level ni meningkat sedikit lah. Okay? Slowly. Dia bukan rapidly. Tapi nanti kita akan tengok dia naik dengan sangat tinggi lah dekat sini. Tapi kita tengok awal-awal dulu, dia meningkat secara slowly. Okay? Bukan sharply. Okay, seterusnya, number 6, luteinizing hormone indirectly enhance estrogen production by the developing follicle. So dekat sini untuk hormon luteinizing hormone, dia membantu estrogen production tu secara indirectly lah. Yang paling tepat sebenarnya follicle yang akan secrete estrogen. Tapi dekat sini ada kaitan dengan LH, dia directly enhance estrogen production. Maksudnya membantu lagi meningkatkan production of hormone estrogen. Okay. And then at this stage, the level of estrogen is increasing slowly and it is still at relatively low concentration. So yang ni yang saya cakap tu. Okay. Masa follicle tu tengah develop, sel yang dalam follicle tu, which is granulosa cell, dia akan started untuk secrete estrogen. Tapi estrogen waktu ni dia akan meningkat tapi secara slowly. So kita boleh katakan concentration of estrogen pada waktu ni adalah rendah. Jadi apa yang berlaku kalau estrogen waktu ni rendah? Kita tengok point seterusnya. At the beginning, the low level of estrogen inhibit anterior pituitary gland. K,
keeping the level of FSH and LH relatively low. So dekat sini dia kata low level of estrogen akan causes negative feedback mechanism kepada anterior pituitary gland. Jadi kalau dia causes negative feedback kepada anterior pituitary gland, dia menyebabkan anterior pituitary gland tak boleh nak secrete lebih banyak FSH dengan LH. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, gambar dekat sini, okay, nampak tak warna merah ni saya buat negatif and then ada positif yang warna hijau. Kita tengok dekat sini, dia kata anterior pituitary gland is inhibited by low level of estrogen. So waktu follicle ni tengah develop, masih kecil lagi follicle tu, dia kan secrete small amount of estrogen kan. So menyebabkan estrogen tu in low concentration. Jadi bila estrogen in low concentration, dia akan bagi negative feedback kepada anterior pituitary gland, menyebabkan anterior pituitary gland is inhibited. Jadi kalau anterior pituitary gland is inhibited, dia akan secrete low amount of FSH dengan LH. Okay, so kita nampak memang sepanjang waktu ni memang LH dengan FSH kita keep dia at low level ataupun low concentration lah. Okay, kenapa benda ni berlaku? Sebabnya waktu awal-awal follicle tu develop, kita tak perlukan banyak amount of FSH lah. Sebab kalau follicle tu baru kecil saja dia punya size dan development dia baru sedikit, so tak perlu terlalu banyak follicle stimulating hormone lah untuk development of the follicle. Cuma kalau follicle tu semakin membesar saja, baru kita perlukan lebih banyak follicle stimulating hormone. That's why kita kena keep the FSH low level ataupun low concentration. So siapa yang akan causes FSH ni low level? Jawapannya tadi low level of estrogen lah. Sebab low level of estrogen ataupun low concentration of estrogen akan causes negative feedback kepada anterior pituitary. Jadi anterior pituitary is inhibited untuk secrete FSH dengan LH. So they still secrete FSH dengan LH tapi dalam amount yang sangat sedikit. Okay. And then untuk LH ni, kenapa kita tak perlukan dia banyak pun pada awal-awal ni? Okay. So jawapannya sebab apa? Kita tak nak ovulation tu berlaku sebelum tiba masanya. Sebab kita tahu LH daripada yang kita belajar slide before this untuk hormone function, LH ni dia akan induce ovulation. Okay. And then dia akan tukar rupture follicle kepada corpus luteum. And then dia akan suruh corpus luteum untuk secrete estrogen dengan progesterone. Jadi kita tak perlukan LH yang tinggilah pada awal-awal ni sebab kita tak nak ovulation ni berlaku cepat daripada masa yang sepatutnya. Okay, boleh faham eh? So saya ulang, low level of estrogen, siapa yang secrete growing follicle, causes negative feedback mechanism on anterior pituitary gland, menyebabkan anterior pituitary gland is inhibited and then menyebabkan FSH dengan LH is keep at low concentration ataupun low level lah. Okay. So ni yang kita kata tadi at the beginning, the low level of estrogen inhibit anterior pituitary gland. So keeping the level of FSH dengan LH relatively low. Okay. Okay, seterusnya, as the follicle grow, more estrogen is secreted. Kita tengok graf, dia kata dekat sini, as the follicle grow, estrogen production ataupun estrogen concentration pun semakin meningkat. Okay, more estrogen is secreted. And then increasing amount of estrogen stimulate hypothalamus to increase secretion of GnRH. Next point, high level of GnRH stimulate the anterior pituitary gland untuk secrete high amount of LH more than FSH. So dekat sini ada positive feedback mechanism. Okay, saya rasa mungkin kamu tengah pening sekarang ni, tak faham daripada point ke-9 hingga ke-11. So jom kita tengok graf. Okay, point ke-9 tadi dia kata, as the follicle grow ataupun develop menjadi follicle yang lebih besar ataupun lebih tepat lagi mature follicle, kita nampak more estrogen is secreted. Okay.
okay, by the follicle. So kita ulang balik, siapa yang secrete estrogen tu? Jawapannya follicle. Sel apa yang dalam follicle yang secrete estrogen? Granulosa cell. Okay. So kamu tengoklah, semakin besar size follicle tersebut, semakin tinggi dia punya estrogen secretion. Okay. Poin ke-10 tadi dia kata increasing amount of estrogen akan menyebabkan hypothalamus is stimulated, dirangsang untuk increase secretion of GnRH. Jadi bila estrogen tinggi, dia menyebabkan hypothalamus is stimulated untuk secrete more GnRH. Seterusnya, high level of GnRH tadi which is secreted by hypothalamus causes ataupun stimulate anterior pituitary gland untuk secrete more LH than FSH. Kita tahu anterior pituitary gland dia secrete FSH dengan LH. Tapi pada waktu ini yang kita buat dalam kotak merah ni, waktu ni anterior pituitary gland akan secrete more LH compared to FSH. So kita nampak bila estrogen tinggi, LH pun tinggi, tapi dia punya tinggi ni secara suddenly, sudden increase. Okay? Sebab kita nampak tadi dia rendah je, tiba-tiba dia naik sharply kan. So dia naik sharply ni disebabkan high amount of estrogen lah. So kita boleh katakan dekat sini ada positive feedback mechanism. So kita nampak warna hijau ni positive feedback mechanism. Hypothalamus is stimulated by high level of estradiol ataupun estrogen. So high level of estrogen secreted by the growing follicle causes positive feedback mechanism to hypothalamus, menyebabkan hypothalamus is stimulated to secrete more GnRH. High amount of GnRH ataupun high level of GnRH stimulate anterior pituitary gland to secrete more LH than FSH. So kita nampak LH lebih tinggi lah compared to FSH. FSH meningkat juga tapi not that much as the LH. So kita katakan keadaan ni sebagai LH surge, sudden increase in LH. Okay, jom kita tengok poin seterusnya. LH secretion is especially high ataupun kita kata keadaan tu LH surge, increase suddenly. So sudden increase in LH induce final maturation of the follicle and trigger ovulation. So sebab apa kita kena tinggikan LH ni secara sharply lebih daripada FSH? Sebab waktu ni kita dah nak sampai kepada hari ke-14 lah. Sebab kita tahu LH ni dia boleh induce ovulation. Okay? Menyebabkan secondary oocyte is released from the rupture follicle ataupun Graafian follicle. Jadi LH ni dia akan induce final maturation of follicle and then akan trigger ovulation. Okay? So nampak kenapa LH mesti lebih tinggi daripada FSH. FSH dekat sini dia tinggi sikit sebabnya waktu ni follicle tu semakin membesar. Sebab kita tahu function follicle stimulating hormone tadi nak stimulate the development of follicle. Okay. And then FSH ni penting juga untuk stimulate estrogen production ataupun estrogen secretion by the follicle. Okay. So kita just perlukan dia in low level je lah. Okay. Tak perlu banyak sangat. Cuma LH ni mesti banyak ke untuk induce final maturation of follicle dan juga untuk trigger ovulation. So kita nampak tinggi concentration estrogen, tinggi juga concentration of LH. So kita dah belajar before this positive feedback mechanism. Kalau daripada tinggi level kepada tinggi level, means that ataupun tinggi concentration kepada tinggi concentration, ini adalah positive feedback. Ataupun daripada rendah concentration dia menyebabkan lagi rendah concentration, ini pun positive feedback. Okay, boleh nampak So, estrogen tinggi, LH pun tinggi. Tapi kalau daripada tinggi concentration, kita menyebabkan action tu low respon dia. So, ini adalah negative feedback mechanism. Ataupun daripada rendah concentration, kita menyebabkan tinggi respon dia. Ini adalah negative feedback mechanism juga. Okay, so benda yang terbalik adalah negative feedback. Benda yang enhance the initial changes ni, ini adalah positive feedback mechanism. Okay, boleh faham? Okay, kita pergi kepada point seterusnya.
So dia kata sudden surge ataupun sudden increase in LH akan trigger ovulation. So that's why sebelum hari ke-14 kita nampak LH dah tinggi. So pada hari ke-14 LH akan trigger ovulation. So secondary oocyte is released from the rupture graafian follicle. Okay, so dia akan bergerak masuk pergi kepada fallopian tube. Okay, point seterusnya dia kata the graafian follicle and adjacent wall of the ovary rupture thus release the secondary oocyte into fallopian tube. This process is called ovulation. So kalau soalan tanya apa maksud ovulation, kamu boleh jawab yang ni lah. Untuk point ke-15 ni, jom kita tengok structure yang awal-awal dulu. Which is kita tengok dekat sini, hari ke-14 apa yang berlaku, graafian follicle ni akan rupture and then wall of ovary pun dia akan rupture sedikit lah. Sebab apa? Sebab kita nak release secondary oocyte. Sebab hari ke-14 ni, hormon LH tadi, dia akan trigger ataupun stimulate ovulation. So secondary oocyte dia akan bergerak masuk ke dalam fallopian tube untuk tunggu kalau ada fertilization berlaku. And then point seterusnya, only one secondary oocyte is released each month by one of the ovary. So setiap bulan hanya ada satu sahaja secondary oocyte yang kita akan release lah, sama ada daripada ovary kanan ataupun ovary belah kiri. Jarang berlaku dua secondary oocyte pada bulan yang samalah, sangat jarang. Kalau ada dua secondary oocyte yang dirilis pada bulan yang sama, berkemungkinan untuk dapat non-identical twins adalah tinggilah. Tapi mostly selalunya memang identical twins, which is datang daripada satu saja secondary oocyte, which is fertilized by one sperm and then dia akan divide dua lah. So kalau dia datang daripada secondary oocyte yang sama, so selalunya dia adalah identical twins, okay? Tapi kalau daripada secondary oocyte yang berbeza, selalunya non-identical twins. Okay, point seterusnya, so ni yang kita kata tadi lah, LH increasing of estrogen yang datang daripada growing follicle menyebabkan positive feedback kepada hypothalamus. So menyebabkan LH punya production lagi tinggi lah compared to FSH. So dekat sini kita katakan keadaan ni sebagai LH surge, sudden increase in LH. So dia akan trigger ovulation on day 14, menyebabkan secondary oocyte is released into the fallopian tube. Okay. Okay, point seterusnya, so kita dah masuk phase yang kedua. Baru masuk, tadi masih lagi follicular phase. Okay, masih lagi follicular phase and then ovulation, and then baru masuk second phase under ovarian cycle, luteal phase. Okay, after ovulation, luteinizing hormone akan stimulate the rupture graafian follicle into corpus luteum. So kita nampak dekat sini LH masih lagi memberi peranan dekat sini. Dia akan transform rupture graafian follicle ni kepada corpus luteum. Okay. And then after that, corpus luteum begin to secrete estrogen and progesterone. High level of estrogen and progesterone inhibit the hypothalamus. Okay, so dekat sini, bila LH dah transform rupture follicle kepada corpus luteum, kita nampak corpus luteum starting untuk secrete estrogen dan juga progesterone yang warna orange. So dekat sini kita nampak estrogen lebih rendah lah secretion dia daripada progesterone. Sebab apa? Kalau kita kaitkan dengan dia punya function, estrogen ni kita kata tadi stimulate the development and thickening of endometrium wall kan. So dia stimulate saja. Tapi yang maintain the thickening of endometrium wall adalah progesterone. That's why lah corpus luteum dia akan secrete more progesterone compared to estrogen. Okay. So dekat sini ada benda lain pula berlaku. Okay, apa jadi kalau estrogen dan progesterone tengah tinggi dekat sini? Actually akan berlaku lagi satu feedback mechanism. So apa dia? Apa yang akan berlaku? High level of estrogen dengan progesterone akan causes negative feedback kepada hypothalamus. So once again ada negative feedback kepada hypothalamus. Dia kata kat sini inhibited by combination of estrogen dan progesterone. So dia mesti dua-dua hormon ni tinggi baru boleh causes negative feedback mechanism kepada hypothalamus. So dia inhibit hypothalamus. Inhibit ni maksudnya menghalang.
Jadi apa sebenarnya yang berlaku bila dua hormon ni tinggi dan menyebabkan inhibition kepada hypothalamus? So dia menyebabkan hypothalamus akan inhibited from secreting GnRH. Okay, so GnRH dekat sini akan berkurang lah. So bila GnRH berkurang, so less stimulation kepada anterior pituitary gland. So less secretion of FSH dengan LH. Jadi kita nampak dekat sini, high amount of estrogen and progesterone causes FSH warna merah dengan LH ni low level. Okay, so kita nampak dekat sini negative feedback mechanism lah. Okay, dia menyebabkan LH dengan FSH punya amount rendah. Okay, so sepanjang-panjang ni rendah saja amount of FSH dengan LH. Kita tengok balik point tadi, dia kata high level of estrogen and progesterone inhibit the hypothalamus, thus inhibit the release of GnRH and eventually inhibit the secretion of LH dengan FSH. Thus, the level of LH and FSH decrease sharply. So, kalau kita tengok kat sini tadi, once again, high level of estrogen dengan progesterone akan causes negative feedback kepada hypothalamus. So, hypothalamus is inhibited from secreting GnRH and then eventually akan menyebabkan FSH dengan LH pun rendah lah. So dia rendah tu secara sharply, decrease sharply lah. Okay, daripada tinggi macam ni terus rendah, decline. Okay. Okay, masa luteal phase ni, kita dah kata tadi corpus luteum ni dia akan started untuk secrete estrogen dengan progesterone. Sebab apa? Kita nak prepare untuk pregnancy kalau berlaku lah. Sebab waktu ovulation tadi, secondary oocyte, kita dah keluarkan dia daripada rupture graafian follicle kan. So secondary oocyte sekarang ni dia dah berada dekat fallopian tube. So menunggu masa untuk sperm fertilize the secondary oocyte. Jadi kalau berlaku fertilization, maksudnya ada possibility untuk berlaku pregnancy. Jadi corpus luteum ni dia akan maintain dia punya structure untuk keep secrete estrogen dengan progesterone. Sampai bila dia nak secrete estrogen dengan progesterone, saya dah bagi tahu before this, sampailah placenta fully develop. So once placenta fully develop, corpus luteum ni akan degenerate lah sebab placenta akan take over function of corpus luteum untuk secrete estrogen dengan progesterone. Okay, itu kalau pregnancy berlaku. Kita tengok kalau pregnancy tidak berlaku, maksudnya tidak ada fertilization antara sperm dengan secondary oocyte, kita nampak kat sini corpus luteum akan degenerate. Okay, so kita nampak corpus luteum akan degenerate kalau tidak ada pregnancy berlaku. Okey, corpus luteum ni dia degenerate disebabkan tidak ada hormon LH untuk maintain dia punya structure. Sebab kita tengok tadi in the previous slide, LH ni salah satu function dia adalah untuk stimulate corpus luteum untuk secrete estrogen dengan progesterone. Jadi disebabkan LH dah rendah dekat sini, so dah tak ada hormon yang akan maintain structure corpus luteum, so corpus luteum akan degenerate. So once again, kenapa LH rendah dekat sini? Disebabkan tadilah high level of estrogen dengan progesterone secreted by corpus luteum menyebabkan ada negative feedback kepada hypothalamus. So menyebabkan LH dengan FSH is inhibited lah secretion dia dan menyebabkan dia decline sharply. Okay? So kita nampak dia semakin rendah lah dekat sini. And then next point, dia kata degenerating corpus luteum can no longer secrete estrogen and progesterone, triggering sharp decline in concentration of both hormone. So bila corpus luteum tadi dah degenerate, menyebabkan estrogen dengan progesterone yang tinggi tadi, dia akan decrease sharply. Okay, turun secara mendadak lah kepada low level disebabkan corpus luteum tadi dah degenerate. Okay, kita tahu corpus luteum yang secrete estrogen dengan progesterone. Jadi kalau structure of corpus luteum kita dah tak dapat maintain disebabkan LH tadi dah rendah, so amount of estrogen dengan progesterone pun akan rendah, decrease sharply. Okay, so apa yang berlaku kalau estrogen dengan progesterone dah rendah, decline? Okay, secretion of FSH dengan LH is no longer inhibited. So waktu ni kita tengok
Kalau estrogen dengan progesteron tinggi menyebabkan negatif feedback kepada hypothalamus kan, menyebabkan LH dengan FSH rendah kan. Tapi kalau estrogen dengan progesteron dah rendah, dia akan remove negatif feedback tadilah. Okay? So menyebabkan sekarang ni hypothalamus dah boleh secrete GnRH, GnRH dah boleh stimulate anterior pituitary gland untuk secrete FSH dengan LH. So kita akan nampak cycle tu ulang balik hari yang pertama. Okay? So dia naik baliklah secara slowly. Kenapa dia boleh naik secara slowly? Dah tak ada inhibition lah kepada hypothalamus tadi. So kita baca kat sini, thus the secretion of FSH and LH is no longer inhibited bila ada decline untuk estrogen dengan progesterone. Menyebabkan anterior pituitary gland boleh secrete enough FSH to stimulate the growth of new follicle in ovary. Next ovarian cycle begin. So bila estrogen dengan progesteron rendah, so inhibition yang dekat hypothalamus tadi kita remove, menyebabkan FSH dengan LH kita dah boleh increase balik dia punya production. Okay, so new cycle begin lah. Okay, so dah degenerate corpus luteum. So kita ulang balik pada awal, which is bulan seterusnya. Tadi kita cakap ni let's say lah bulan Januari eh. So bulan seterusnya Februari kita mula balik dengan beberapa follicle develop, and then satu saja yang akan menjadi mature follicle and seterusnya. Okay. Okay, ada persoalan dekat sini. Kenapa bila estrogen dengan progesteron tinggi, LH dengan FSH kena rendah? Jawapannya adalah kita nak elakkan daripada follicle lain develop. Sebab kita tahu follicle stimulating hormone, function dia untuk stimulate the development of follicle. So kita tak nak pada waktu ni follicle lain tengah develop. Sebab kalau follicle develop, dia ada potential untuk jadi graafin follicle and then ada secondary oocyte kan dalam tu. So waktu ni kita nak pastikan FSH dengan LH rendah supaya tidak ada follicle lain yang tengah develop kalau waktu ni pregnancy tengah berlaku. Okay? Sebab mana ada orang kita dah sahkan dia bulan ni dia tengah pregnant, let's say baru first month, tiba-tiba next month ada lagi pregnancy. Okay, dua kali pregnancy. Tidak macam tu lah. Dia sekali sajalah pregnancy untuk satu period tu. Okay, that's why lah kita kena pastikan FSH rendah dekat sini. Supaya masa corpus luteum tengah secrete estrogen dengan progesterone untuk tebalkan dinding uterus, and then untuk prepare untuk pregnancy, tidak ada follicle yang lain akan develop. Okay, so kita tak nak ada follicle lain yang tengah develop kalau pregnancy tengah underway ataupun on the way lah. Okay. Okay, yang ni just extra information sahaja. Kenapa bila estrogen level tinggi, LH pun akan tinggi more than FSH. Yang ni kita rujuk kepada graf yang ni lah. Kenapa bila estrogen tinggi, LH pun lagi tinggi compared to FSH. So kamu boleh baca lah extra information kat sini. Saya tak nak ulas. And then yang ni pun samalah. Kenapa high level of estrogen dengan progesterone inhibit hypothalamus dengan anterior pituitary gland, menyebabkan LH dengan FSH pun rendah. Yang ni yang saya cakap tadi. Kenapa bila estrogen dengan progesterone tinggi, dia akan causes inhibition kepada hypothalamus dan anterior pituitary, menyebabkan LH dengan FSH rendah. So jawapannya adalah sebab kita nak prevent growth of another follicle and another ovulation, thus prevent another egg from maturing when pregnancy may already underway. Okay, so kita nak prepare dekat sini kalau ada pregnancy yang berlaku. Sebab masa ni secondary oocyte dah keluar pergi fallopian tube. So kita nak prepare lah. So bila kita nak prepare untuk pregnancy, kita kena pastikan tidak ada follicle baru yang tengah develop dan tidak ada lagi secondary oocyte yang tengah release. Sebab katakanlah orang tu first month pregnancy dia bulan November for example. Takkanlah Disember tiba-tiba ada lagi fertilization berlaku and then pregnancy. Okay? Tak mungkin nanti baby yang akan lahir tu seorang lahir bulan ni, seorang lagi lahir bulan seterusnya. Tidak. Tak boleh berlaku begitulah. Kalau nak lahir, dia lahir pada waktu tu juga. Okay? Kembar banyak mana pun lahir waktu tu. Okay, that's all untuk ovarian cycle.